close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. Selamat pagi. Pada hari ini, kita semua berkumpul di sini untuk mengikuti perayaan Ekaristi dalam rangka kelulusan kelas 9 dengan tema Estera dari bahasa Polandia yang berarti bintang. Melalui tema ini, kami berharap mampu menjadi terang bagi diri sendiri dan juga bagi sesama. Berbahagialah orang yang akan memiliki kerajaan surga. Itu berarti kita menjadi orang yang berbahagia dan masih tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Inilah hidup yang sangat berarti, yaitu orang yang berhasil, orang yang berbahagia, namun juga tetap percaya kepada Tuhan. On a rainy day, they can say it all sounds crazy. Dan bintang itu hari ini telah bercahaya, benderang. Maka kebahagiaan itu sekarang yang sudah sebesar SMP ini tidak boleh menjadi kecil. Terang itu harus semakin benderang, semakin besar terang itu. Digambarkan jangan disimpan di bawah tempat tidur, tapi di atas kaki. Supaya terangnya itu bercahaya. Atau boleh digambarkan tadi dengan garam. Supaya menjadi semakin asin, semakin mendalam, semakin berbahagia. Papa mama itu orang-orang yang percaya pada Tuhan. Papa mama itu orang-orang yang yakin dengan dirinya. Dia berjuang berusaha untuk apa? Membesarkan kamu bukan badanmu saja, tetapi pengetahuan. Menjadi anak-anak yang semakin benderang, semakin bercahaya dan semakin asin di dalam hidup. Halo domba, si Woto. Selamat datang di Aula SMA. Puji syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya kita semua akhirnya sampai pada hari ini. Karena perjalanannya sepertinya cukup panjang. Hari ini adalah hari yang perlu untuk dikenang dan dirayakan atas semua kerja keras, komitmen dan dedikasi anak-anak, orang tua, bapak ibu guru, dan seluruh komunitas SMP Santa Ursula. Abigail Nauli Sukojo. Alana Ayu Effendi. Alicia Ailina Raharjo. Annabel Aiden Loka Sasmita. Aurelia Miranda Oi. Brigita Estela Restu Aprilianti. Hari ini adalah puncak dari semua ketekunan dan daya juang kalian selama 3 tahun. Kalian akan melangkah, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ingatlah untuk tetap memegang serviam, jujur pada diri sendiri. Pursue your passion, stay curious, never stop learning. Thank you.
akan pernah melahirkan pelaut yang handal. Kelulusan ini bukan menjadi titik akhir dari perjuangan, melainkan menjadi awal dari perjuangan baru dalam mencapai cita-cita kita. Dalam prosesnya, tentu kita akan dihadapkan dengan berbagai tantangan, namun seperti kutipan tersebut, tantangan yang ada sesungguhnya bukan menjadi alasan untuk mundur, melainkan merupakan batu lonjakan bagi kita untuk terus berjuang, berusaha memperbaiki diri, hingga tidak hanya kita mampu membawa kesuksesan bagi diri sendiri, namun juga dapat menjadi garam dan terang bagi banyak orang di sekitar kita. Hai anak-anak semuanya, selamat ya atas purna siswanya. Semoga kalian tetap bisa memegang serviam dimanapun kalian berada. Tetap semangat, be the best version of yourself. Bye. Nama sekolah, saatnya untuk menyerahkan kembali anak-anak kepada orang tuanya masing-masing. Kami juga mohon maaf bila ada pelayanan kami selama 3 tahun yang kurang berkenan. Semuanya pasti tidak ada maksud, semuanya untuk anak-anak. Semoga dengan begini tidak ada kata perpisahan, tapi kita tetap menjadi satu keluarga. Sekarang sampai nanti. Terima kasih. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Kami sebetulnya memilih untuk memasukkan anak-anak kami ke SMP Santa Ursula bukan karena di SMP Santa Ursula roknya kotak-kotak atau kaos kakinya panjang atau rambutnya dikuncir, bukan itu. Tapi kami percaya pada nilai-nilai Ursulin yang dianut di SMP Santa Ursula. Dan kami berharap nilai-nilai tersebut akan terus dibawa dan ditanamkan dalam diri anak-anak kita sekalian sehingga bisa digunakan untuk mengambil keputusan dan sebagai arah tujuan mereka sampai saat mereka besar nanti sehingga mereka selalu berada di jalan yang benar. Terima kasih untuk waktu 3 tahun ini. Diberi kepercayaan untuk mendampingi Bapak Ibu. Semoga putri Bapak Ibu kami doakan semakin berhasil untuk kedepannya baik dalam segala hal menjadi pribadi tadi yang saya sampaikan menjadi pribadi yang membanggakan bagi orang tua. Pengorbananmu meneteskan peluh tuh kebahagiaanku, Tuhan lindungi ayah ibuku dalam doaku berseru tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Buat teman-teman Dayana dan Dayana di 2024, ayo tetap semangat. Ini satu batu loncatan lagi. Tetap sukses, tetap kreatif.
tetap semangat jalani hidup selanjutnya. Tetaplah menjadi bintang dimanapun kalian berada. Selamat profesiat buat kalian semua. Terima kasih. Untuk anak-anakku angkatan 2024, semakin tinggi semakin bersinar. Selamat atas kelulusannya kelas 9 angkatan 2024. Sukses terus. Yeay. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati. Hanya yang berjiwa satria yang mau
Saya orang tuanya Amanda, kelas 93, mengucapkan selamat untuk anak-anak semua, di mana angkatan 2024 ini kita saksikan cukup kompak dan benar-benar solid, dan kita harapkan tetap menjadi satu persaudaraan sampai tua nantinya. Mungkin Pak Hotman bisa nambahkan? Ya. Sungguh memukau dengan semua talent yang dimiliki, semua padu semuanya Pak ya Ibu. Dan kita tidak merasa lelah walaupun hadir dari pagi karena sifatnya menghibur, dan kita melihat kesungguhan anak-anak yang luar biasa. Kami sebagai orang tua dari Emily, dari kelas 95, juga merasa terhibur dengan sebuah kegiatan ini. Dan kita sampaikan salut yang luar biasa kepada angkatan tahun 2024 ini. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Sukses selalu. Selamat untuk bintang. Ya. Selamat untuk menjadi bintang. Bintangnya bagaimana Bu? Yang selalu estera. Estera, bersinar di mana saja. Yeah! 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 Oh,
the planes we flew, good things we've been through. I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Both go watch your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship and friendship turn to a bond. And that bond will never be broken and love will never get lost. And when brotherhood comes, personally that line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. When I'm gone. When I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last time. So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. Hold and every. And every road you take. This is your prompt. Teman-teman semua, semoga kalian have fun bareng hari ini. Kita bersama-sama, kita berjuang bersama sampai ini kita bisa lulus bareng-bareng. Semoga di SMA kita bisa lebih baik lagi, bisa menjadi pribadi Amen. Lebih baik lagi. Amen. Dan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. I love you guys all, thank you so Amen. Much. 1, 2, 3, mana pasukan Selanda Boy. Mana pasukan Selanda.